Bank Muamalat mempersembahkan solusi pembayaran non-tunai, syariah payment, lewat Muamalat Merchant App. Pemilik usaha bisa menampilkan QR Code syariah payment tipe statis yang bisa menerima pembayaran dengan cara scan pada poster. Atau dengan menunjukkan QR Code syariah payment pada aplikasi. Bahkan bisa juga mengirimkan QR Code syariah payment lewat aplikasi lain kepada pelanggan. Pelanggan bisa membayar dengan fitur mKris dari Muamalat DIN. Tinggal upload QR Code syariah payment dari galeri, beres. Dengan cara ini, pelanggan bisa membayar secara non-tunai tanpa harus datang ke lokasi usaha. Muamalat Merchant App juga bisa menampilkan QR Code tipe dinamis yang bisa langsung menampilkan jumlah tagihan saat pelanggan melakukan scan pada QR Code syariah payment. Pemilik usaha tinggal memasukkan harga yang harus dibayar di Muamalat Merchant App dan menunjukkan QR Code syariah dinamis kepada pelanggan. Saat pelanggan scan QR Code syariah payment, harga yang harus dibayar langsung tampil sehingga pelanggan tinggal melakukan otorisasi untuk menyelesaikan pembayaran. Lalu, bagaimana bila pelanggan sudah terlanjur membayar menggunakan QR Code syariah payment, namun ternyata produknya tidak tersedia sehingga transaksi harus dibatalkan? Tenang, ada fitur refund. Pemilik usaha tinggal transaksi yang hendak dibatalkan, klik refund, dan dana akan kembali kepada pelanggan. Ayo, hijrahkan transaksi usahamu ke Syariah Payment dan Muamalat Merchant App. Insya Allah lebih mudah dan berkah.